Syekh Fadl Ilahi Zahir, beliau membahas tentang ada 10 cara, 10 sebab mencari rezeki selain sebab duniawi. Syekh menyebutkan sebab yang pertama, yaitu istighfar dan bertobat. Istighfar dan tobat. InsyaAllah masalah ini semua sudah faham. Tapi Syekh ingin menyebutkan apa hakikat istighfar dan taubat. Karena sebagian orang terus mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi dosa jalan terus dia lakukan. Ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapan astaghfirullah selesai sholat. Ucapan ghufranak, selesai kita keluar dari tandas. InsyaAllah semuanya terbiasa mengucapkan hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah yang keluar di lisan kita itu sama dengan yang di dalam hati kita? Benarkah kita memang minta ampun sama Allah Jalla Jalal? Benarkah kita memang bertobat ingin meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan? Atau hanya ya karena selesai sholat, selepas sholat kita mengatakan astagfirullah, kita baca itu tanpa meyakini maknanya. Di sini disebutkan tafsiran Ar-Raghib Al-Asfahani ketika dia membicarakan apa yang dimaksud dengan taubat. Beliau mengatakan di sini, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, diganti. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Apa yang harus, kalau dia ambil barang orang, ingat jamaah, orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang, itu semua dosanya diampun kecuali hutang. Jadi ketika antum taubat, syarat taubat disebutkan di sini meninggalkan dosa. Yang pertama, yang kedua menyesal. Yang ketiga berazam, bertekad untuk tidak mengulang. Ada syarat keempat, yaitu yang berkaitan dengan manusia. Di sini disebutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi, jika taubat berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada empat. Kita minta maaf kepada orang tersebut. Kalau kita pernah ambil uang orang tersebut, maka kita wajib menggantikannya. Kalau kita pernah pukul orang tersebut, maka kita wajib datang kepada dia, minta supaya dia kisos atau maafkan. Kalau kita pernah mencaci maki dia, sekarang nih kita perlu berhati-hati dengan dunia medsos, sosial media. Terkadang kita komentar tidak baik, antum bakal ditanya sama Allah. Kalau berkaitan dengan mencela orang, orang itu akan datang di padang mahsyar mengatakan fulan, ya Allah, fulan mengomentari negatif, fulan yang bikin status apa, ada sekarang kan ada like and dislike. Antum bakal ditanya, kenapa antum kasih dislike di sana? Antum tinggal jawab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang dilafalkan oleh manusia
kecuali ada raqib dan atid, ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Tatkala mereka di padang mahsyar, Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ul, berhentikan mereka. Mereka akan ditanya dulu jemaah. Dan Allah katakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar zarrah. Apa arti zarrah? Anda kasih hadiah. Iya, berdiri. Yang jendela itu ada macam itu yang itu sebut zarrah. Ya, jendela itu. Iya. Barakallahu fikum. Maju ke depan sini, masyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ijma, banyak yang menerjemahkan zarrah itu debu yang kecil itu. Pada ada yang menerjemahkan dengan atom. Sejatinya orang Arab enggak kenal itu. Zarrah itu adalah semut yang kecil sekali. Terkadang ada semut yang lewat di kita berasa ada yang berjalan, tapi dilihat mana yang berjalan itu. Itu yang dikenal oleh orang Arab. Artinya sesuatu yang kecil sekali antum akan dapatkan pada hari kiamat. Sehingga dosa kita sama saudara kita kadangkala hanya pandangan mata. Orang tuh lewat, kita ada pandangan mata yang meremehkan dia, yang merendahkan dia, akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka berkaitan dengan tobat ini yang berhubungan dengan manusia, dulu mungkin ketika kita sekolah, kita pernah makan di kedai tapi tak bayar waktu itu. Antum harus bayar. Terus gimana Ustaz? Kalau tak tahu orangnya di mana sekarang, cari. Ana pernah jumpa di Bandung, ada seorang datang. Ustaz, ana ini dulu waktu SMA. SMA itu apa di sini? Sekolah menengah. Jadi sekolah rendah? Menengah? Terus? Oh, university. Jadi menengah 6 tahun. Iya, 6 tahun. Dia cerita, preman. Ana dulu preman. Apa preman? Apa? Orang jahat. Orang jahat preman itu. Masya Allah. Dia ketika sekolah menengah, dia jagoan di sana. Dia suka pukul teman-temannya, suka ambil duit dari teman-temannya. Sekarang ana tobat, Ustaz. Bagaimana supaya Allah menerima tobat ana? Ana sampaikan kepada dia, antum catat semua nama teman-teman yang pernah antum sakiti. Catat namanya persatu. Sebelum nanti pada hari kiamat mereka datang. Kalau dosa kita sama Allah cukup 3 syarat tadi. Kita menyesali, kita tinggalkan, dan kita berazam untuk tidak ngulangi. Selesai. Tapi kalau kita punya hubungan sama manusia, ana ngomong antum catat. Cari tuh orang-orang. Semuanya Ustaz, semuanya. Sekarang alhamdulillah ada. Masya Allah. Belum habis ini. Oh, buat anak-anak kecil. Jazakallah khair. Sampai mana jawab? Ana minum dulu ini, bismillah. Alhamdulillah. Antum catat, antum datang ke rumahnya. Kalau enggak bisa datang karena jauh, baik pun antum telepon dia, sampaikan ana fulan bin fulan bin fulan, ana lu pernah nyakiti antum, ana mohon maaf. Akhirnya dia lakukan, tapi sebagian Ustaz tidak mau memaafkan. Itu hak. Kalau kita disakiti sama orang, lalu kita kan enggak, ana mau minta hak ana di hadapan Allah. Itu hak dia jemaah. Ustaz, dia enggak harus memaafkan, tidak harus dia memaafkan.
Tapi lebih baik dia memaafkan. Kalau dia tidak mau memaafkan, ya hubungan antum sama Allah. Terus apa yang harus ana lakukan? Kata dia. Ya antum berusaha tetap datang 2 kali, 3 kali minta maaf. Kalau perlu, antum rishwah. Bayar rishwah. Sogo. Antum datang ke rumah dia. Antum bawa kereta. Antum kalau punya rizki, antum kasih kontaknya, kuncinya, sama surat-suratnya. Ini maafkan aku. Wallahi jamaah, pada hari kiamat antum bawa dunia dan isinya gak ada artinya. Antum bawa seisi Kuala Lumpur untuk nebus dosa antum, gak diterima. Yang ada pada waktu itu kebaikan dan keburukan, dosa dan pahala. Maka tatkala hidup di dunia, kita masih bisa bawa harta kita. Antum ambil ini, maafkan an. Kalau dia tetap tidak memaafkan, antum perbanyak amal soleh. Karena dia akan nuntut antum di hadapan Allah. Jangan meremehkan dosa kepada manusia. Tadi ana sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yughfaru lisyahid. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Para ulama mencontohkan, menjelaskan, menguraikan bahwasanya hutang ini contoh. Artinya yang berurusan dengan manusia semuanya tidak akan diampuni. Kita pernah mukul, kita pernah mencaci, kita pernah menyakiti, itu tidak akan diampuni. Maka ingat berkaitan dengan rizki ini. Ketika ada seorang merasa rizkinya sulit, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat duduk, merenung. Ana punya dosa sama siapa ya Allah ya. Dia cari teman-teman. Kemudian saya menyebutkan dalil-dalil syar'i bagi bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. Karena di dalam agama kita, kita tuh tidak boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan dalil. Tidak pakai perasaan. Menurut aku, sepertinya istighfar ini bisa meluaskan pintu rizki. Dalilnya apa? Aku bermimpi tadi malam. Oh. Tidak bisa mimpi dijadikan dalil. Maka disebutkan di sini firman Allah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum midrara وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nabi Nuh ketika berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Kita terkadang baru 2 tahun berdakwah merasa berat. Aduh, ternyata tidak mudah berdakwah. Ana sudah putus asa. Antum boleh putus asa setelah 950 tahun. Boleh duduk sama teman-teman, kayaknya kita udah gak tahan. Baru 5 tahun berdakwah sudah merasa berat. Nabi Nuh alaihissalam digodain sama istrinya sendiri. Anaknya sendiri tidak beriman. Beliau berdakwah dengan segala cara. Salah satunya beliau menjelaskan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, kalian istighfar, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Akan dapat apa orang yang istighfar? Diampuni dosanya saja? Bukan hanya diampuni dosanya, disebutkan ada faedah-faedah di sini. Yang pertama disebutkan, dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Allah jamaah. Jadi yang ingin punya villa, istighfar. Kadangkala kita melihat ada orang rumahnya bagus, ada kebunnya, di dalamnya ada sungainya. Siapa yang tak ingin seperti itu? Ingin istighfar. Minta ampun sama Allah. Bukan hanya di lisan, tapi benar-benar minta ampun. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan hal ini kepada kaumnya?
Siapa yang mau jawab? Kenapa? Iya, iyalah. Tapi bukan masalah istighfar, tapi disebutkan kalau istighfar, kalau taubat, kalau minta ampun itu akan dikasih harta, akan dikasih kebun-kebun, akan dikasih anak, akan dikasih rizki yang berlimpah ruah. Kenapa beliau sebutkan itu? Sebab kaumnya suka harta. Sebab manusia. Kok kaumnya? Teh, fadal, barakallahu fikum. Emangnya cuma kaumnya Nabi Nuh yang suka harta aja, mah? Tidak, semua manusia. Artinya ada imbalan duniawi, masya Allah. Barakallahu fikum, masya Allah. Coba tadi pertanyaannya nggak ada buku, mungkin nggak ada yang jawab. Jemaah. Manusia seperti itu, dia suka reward, dia suka balasan. Ketika ada balasan, tertarik dia untuk mengamalkan. Oh ya, maka di sini disebutkan, kalian ingin dunia, kalian ingin berbahagia, kalian ingin punya anak, kalian ingin rizki, istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini disebutkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika Umar bin Khattab salat istisqa, minta hujan. Umar hanya beristighfar. Jadi orang-orang mikir, kenapa kok hanya istighfar? Kok enggak doanya panjang? Biasanya orang itu kalau ada doa 2 menit sama doa 5 menit, lebih suka yang mana? Yang 2 menit. Ada sebagian yang enggak suka 2 menit. Pendek banget doanya, kata dia. Padahal kadangkala yang 2 menit maknanya sama dengan yang 10 menit. Maknanya sama dengan yang 1 jam berdoa. Itu pentingnya ilmu. Sehingga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ditanya, kenapa kok hanya istighfar? Lalu Umar mengatakan, "Naam." Umar mengatakan, "Talabtul ghaiz bi majadihi as-sama' allati yustanzal bihi al-qatr." Umar bin Khattab mengatakan, "Aku memohon hujan itu dengan majadih." Disebutkan bintang-bintang, artinya aku minta hujan ini dengan kunci yang paling cepat untuk datangkan. Kenapa? Karena Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar yursilis sama alaikum midrar. Allah akan kirim hujan buat kalian. Allah kirim. Jemaah, yang menyebabkan orang diharamkan dari rizki itu dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah. Ada yang bertahun-tahun tak punya anak, ada yang bertahun-tahun tak punya istri, atau tak punya suami. Sebagian akhwat Ustaz minta amalannya Ustaz, supaya cepat datang jodohnya. Anda katakan istighfar. Lalu dia katakan, apa hanya cukup istighfar? Yang mungkin kalau nak duduk atas stage pun boleh sas, kalau mau duduk di sini juga. Bebas, mau duduk di mana aja. Boleh, kalau nak ni lagi depan, boleh duduk atas stage. Iya, fadhal jemaah. Yang lebih dekat sama ustaz lebih banyak hadiahnya.
Nah, silakan. Masya Allah, tak ada yang mau Abu Talha. Yang duduk ke atas kita kasih buku. Masya Allah, Masya Allah. Fadhal, fadhal. Jadi ingat istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalal. Cari waktu mustajab untuk istighfar. Seharusnya istighfar itu tak kenal waktu. 24 jam kita istighfar, Allah akan dengarkan. Tapi ada waktu-waktu yang lebih didengarkan oleh Allah. Ketika putra-putra Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada ayahnya, istighfir lana, wahai ayahanda, mohonkan ampun buat kami. Kata Nabi Ya'qub, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan beristighfar. Akan beristighfar. Artinya dia bukan waktu itu beristighfar. Aku akan istighfar. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Ya'qub mengakhirkan istighfarnya di sepertiga malam akhir. Dan kerjaan penghuni surga itu, Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kebanyakan orang, wallahu alam di Malaysia, tapi di Indonesia biasanya sepertiga malam itu buat nonton bola dulu. Karena banyak pertandingan bola memang, karena perbedaan waktu itu di akhir malam. Sebagian orang pasang alarm. Dia pasang. Ditanya sama bininya, buat apa bang? Insya Allah, mau nonton bola nanti. Bukan mau istighfar, istighfar. Sebagian yang tidak bisa sholat malam, istighfar. Ada sebagian ustaz, anak gak bisa sholat malam ustaz. Oke, duduk, istighfar. Pernah suatu hari, Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, di sepertiga malam akhir, dia duduk gak sholat. Duduk, ketemu sama kawannya. Ya Aba Sa'id, fi mithli hadzal waqt, kata dia. Di waktu ini kau hanya duduk aja gak sholat, ngapain di sini, kata dia. Kata Hasan al-Basri, jiwaku gak mau diajak sholat. Dia gak mau diajak sholat. Dan dia minta aku tidur. Maka aku duduk, aku tidak mau mentaati dia. Aku mau duduk aja. Wallahi jamaah, terkadang kita perlu maksa jiwa kita tidak. Tidur tidak, engkau tidak mau diajak sholat, ya udah, aku gak mau tidur. Allah mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Maka kita perlu untuk menantang jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi banyak istighfar. Kemudian di antara waktu istighfar jamaah, waktu duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat duha itu, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Mungkin dulu kita sering baca doa selesai salat duha, Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka. Iya. Ternyata hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah istighfar. Istighfar 100 kali. Dia tidak harus 100 kali. Artinya sebagian orang satu waktu anak cuma 3 menit. Karena anak kerja di kantor. Anak harus bekerja. Ya sudah, istighfar. Selesai sholat istighfar di tempat kerjanya. Terus beristighfar. Kemudian ada sebuah hadis di halaman 19 ini. Ada sebuah hadis yang secara sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi disahihkan oleh sebagian ulama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aktsaral istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, wa min kulli dhiqin makhraja, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesempitannya
jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Antum lebih suka mana? Rizki yang udah ketahuan tiap bulan. Kita tiap bulan dapat gaji. Sama di sini gaji juga. Sama. Dapat gaji 5.000 ringgit tiap bulan. Bagaimana perasaan antum ketika nerima? Ya biasa aja. Karena memang tiap bulan dapat. Tapi bagaimana tahu-tahu ada yang transfer ke rekening antum 1 juta ringgit? Antum mana rasa tak bisa tidur 2 pekan. Sujud syukur ya. Masya Allah. Ada di kota Ana Jember satu orang. Dia dapat transferan 1 miliar. Tapi dia ditangkap polisi. Karena duit itu duit apa, money laundering. Dia tangkap polisi, tapi Ana enggak tahu apa-apa, ada orang transfer sama Ana, ya alhamdulillah Ana bersyukur. Akhirnya harus dibalikin duitnya. Tapi ingat, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu rasanya berbeda. Rasanya berbeda, jemaah. Allahu Akbar. Maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah.